debutnya Hyundai, salah satu brand mobil yang terkenal dari Korea Selatan ya. Kalau kemarin Vpro sempat ngebahas soal Ioniq 5, sekarang udah keluar Ioniq 6. Jadi yang di belakang gue ini adalah Ioniq 6 warna hitam. Jadi ini sudah launching dan sudah bisa dibeli nih. Tadi sempat ngobrol juga sama bagian salesnya. Nah, sekarang kita mau lihat apa aja fitur apa aja yang ada di dalam Ioniq 6. Nah, kalau untuk yang di Ioniq 6 ini sebenarnya kalau menurut gue sih lebih luas tempatnya, oke nih. Jadi nggak terlalu mepet ya. Terus di sini juga ada untuk air conditionernya di bagian belakang. Jadi untuk penumpang di bagian belakang ada air conditionernya juga, ada chargingnya juga di sini. Uniknya di Ioniq 6 ini dia ada tombol untuk heater di kursi penumpang bagian belakang nih. Jadi ada tombol untuk jendela dan ada untuk heater juga. Nah, untuk yang di bagian depan ini sebenarnya nggak terlalu jauh dari Ioniq 5 ya. Kalau mobil-mobil listrik biasanya identiknya apa? Layar semua. Di Ioniq 6 juga sama, nggak ada perbedaan. Cuma dibandingkan dengan Ioniq 5, ini lebih lux, jadi lebih mewahnya tuh lebih dapet banget. Ada drive mode-nya juga. Sebenarnya mobil-mobil keluaran Eropa ini udah pakai sistem yang kayak gini. Gitu ya, kayak misalkan Ferrari itu udah ngeluarin juga yang kayak gini. Nah, Hyundai sekarang di Ioniq 6 ngeluarin fitur yang sama kayak mobil Eropa. Nah, jadi itu dia teman-teman, sedikit review soal Ioniq 6 yang sudah keluar di Gias tahun 2023 ini. Sebenarnya kalau menurut aku sih keren ya, keren banget. Tapi yang disayangkan nih teman-teman, kalau untuk kalian yang suka sunroofnya, menurut aku sih sunroofnya keren, cuma dia tuh kayak out of frame gitu di bagian atasnya, tapi overall oke. Nah, untuk perlindungan yang bisa kalian pakai di mobil Ioniq 6 ini, PPF interior juga bisa. Dan untuk bagian door cup-nya pastinya nggak bisa, karena biasanya kalau mobil Hyundai Ioniq door cup-nya beda sendiri nih guys. Dan juga bisa kalian aplikasikan juga untuk glass fusion-nya. Selain itu juga bisa pengaplikasikan PPF full body untuk Ioniq 6-nya, karena catnya ini tipenya doff. Jadi aku lebih rekomendasikan ke kalian untuk pemasangan PPF full body supaya mobil Ioniq 6-nya lebih keren lagi. So, buat teman-teman, buat kalian yang udah beli Ioniq 6, udah ada di garasi rumah, jangan lupa untuk pemasangan car protection-nya hanya di Vpro Auto Care. Untuk detail harga, untuk produk bisa langsung DM kita di Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Thank you, teman-teman.